gasto. Madrug. Ikaw, drug. Ikaw, gantaw. Satu. Dua. Tiga. Ini adalah sikap awal. Empat. Sebelum bertarung. Lima. Enam. Gagrat. Bubar. Ya, atraksi pertama saudara ilham dari Mandua, Kota Bima. Jurus ini memiliki makna sendiri dari gerakan patahan, tendangan, pukulan maupun sakuan. Gerakan ini memiliki tiga jurus, yaitu tangan kosong. Sekarang yang diperagakan adalah tangan kosong. Selesai, atraksi kedua. Dua atraksi ini adalah pemecahan batu bata di atas perut. Teknik ini menggunakan pernapasan, tidak menggunakan dua-dua yang lain. Jurus yang berada di persilatan Putra Bima. Ini teknik yang sama kayak tadi. Duduk. Dari yang di belakang juga bisa lihat. Duduk. Jangan dulu atraksinya. Jangan dulu, kalau nggak duduk semua. Duduk. Dari yang di belakang juga bisa lihat. Habis ini Haji Teo. Thank you.
kota menggunakan siku dan tangan. Diperagakan oleh siswa dan siswi dari Mandua. Hormat grup, grup, ambil posisi. Ya, pertama Ilham. Langsung. Ya, terima kasih, langsung bawa sendiri. Atraksi selanjutnya langsung masuk. Atraksi intinya terakhir. Pemecahan botol menggunakan tangan. Untuk memakan ini jangan ditiru. Sebentar, saya jelaskan dulu. Ini adalah pemecahan botol menggunakan tangan yang berisi air dan memakan bola lampu. Itu benar dia. Coba cari plastik cepat. Itu yang ketiga plastik sudah ada. Itu plastik. Ya. Dua. Sudah lomba makan. Ini menggunakan tenaga dalamnya. Kita tidak menggunakan jin dan syaitan. Asli doa dari Al-Quran dan pengasasan. Oke. Pada yang atraksi dipersilakan. Langsung dipersihkan dengan oke. Yang kedua adalah memakan bola lampu. Ya, coba dikasih. Coba kasih lihat gurunya itu asli atau enggak. Nanti dikira kerupuk. Ah, asli ya, asli. Oke. Pasang. Mulai. Coba jalan, jalan ke penonton, coba biar penonton bisa tahu. Bukan kerupuk ya, ini asli. Dan masuk ke dalam. Lihat, 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 lihat. Oke, semua balik masuk. Semuanya ya langsung minum saja di tempat. Ayo semua masuk balik.
langsung dibersih. Ambil batunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Silat Putra Bima, jika ingin masuk ke sini, latihannya Senin, Rabu, Sabtu. Ya, yang mau masuk, silakan langsung datang ke tempat latihan. Terima kasih kepada.